Dinar Araga ngerojong tareka pamarentah puser lebang ngahenggetkeun vaksinasi masyarakat pamarentah Kabupaten Bandung muka lolongkrang gawe sarebuan vaksinator sarta admin IT. Dina emprona upama eta lolongkrang gawe kancuponan target vaksin 40 ribuan warga saban poena bisa kahonta. Jumlah penggegek Kabupaten Bandung anu ngahonta leuwih ti 3,6 juta jiwa ngabalukarkeun tenaga kesehatan anu mancen di sawatara rumah sakit jeung puskesmas rada bangga lebah ngokolakeun vaksinasi. Di sagedengan eta pamarentah puseur boga target vaksinasi masyarakat kudu pungkas dina bulan Desember 2021. Dina Raraga ngarojong tarekah pamarentah puseur anu ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi, pamarentah Kabupaten Bandung muka lolongkrang gawe pikeun sarebuan tenaga honorer, vaksinator, jeung mangpuluh-puluh admin IT ancokeunan masyarakat Kabupaten Bandung atawa luareun Kabupaten Bandung. Cek Bupati Bandung Dadang Supriyatna kalawan jumlah tenaga medis anu aya ayeuna pihakna ukur mampu nyorang vaksinasi meh 100.000 dosis sabulana. Ari target pamarentah puseur prak-prakan vaksinasi kudu pungkas dina bulan Desember 2021. Kukituna jero sabulan kudu bisa nyuntikeun 800.000 dosis vaksin. Masih cek Dadang, ketak nambahan 1.000 tenaga honorer vaksinator turta admin ITT dipiharap mampu ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi masyarakat dumeh tina 3,6 jutaan jiwa warga Kabupaten Bandung, meh 2,8 jutaan diantarana mangrupa warga anu nyumponan syarat minang ka panerima vaksin. Jiwa ya yang sudah divaksin itu 150.000. Nanti dikurangi berapa orang yang terpapar yang pernah kena Covid sebagai pengurang. Tapi anggap saja ini secara hitungan normal 150.000 yang sudah divaksin. Nah, sehingga kekurangan kita itu di 2,6.500. Dikali 2 karena 2 kali vaksin itu menjadi 5.300 vaksin. 5.300 vaksin dibagi kalau sampai Desember ini anggap 6 bulan, maka per bulannya kita butuh 885.000 per bulan. Nah, sementara kesiapan nakes kita itu di sekitar 100.000 per bulan. Nah, sehingga kekurangannya sekitar 785.000. Maka kita butuh kurang lebih 20 tim. Nah, 20 tim ini anggap satu timnya 50 orang, maka kita butuh 1.000 orang. Nah, saya harap bagi yang tentunya dengan latar belakang kesehatan dan juga admin IT yang paham dengan IT, saya membuka untuk warga Kabupaten Bandung khususnya, umumnya Jawa Barat, ya tentu silahkan untuk bisa mendaftarkan untuk menjadi tenaga honorer. Dina emprona, lamaran tenaga honorer vaksinator jeung admin IT bisa dikirim langsung ke Kantor Balai Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM Kabupaten Bandung. Engkena upama lolos eta tenaga honorer anu kapilih teh bakal digawe jero genep bulan tepi ka bulan Desember 2021. Sajroning kitu tepi ka kiwari Kabupaten Bandung kakarah ngavaksinasi kurang leuwih 150 ribuan jiwa. Kukituna lolongkrang gawe tenaga honorer vaksinator jeung admin IT teh dipiharep mampu ngaronjatkeun prak-prakan ngahangkeutkeun vaksinasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.